Situ apa ya? Gedok apa kali ya tadi ya? Nanti kita lihat lagi, kita cari tahu lagi ya. Itulah. Kelihatan enggak? Ya. Jadi masih alami banget ya. Masih alami banget. Bahkan untuk kesini aja tadi jalanannya setengah mati, saya bolak-balik disasarin. Masih belum lah inilah, ini harus ditata lebih ini ya. Ya gara-gara tadi saya, tapi ya sebetulnya indah ya, Indonesia itu indah ya, bagaimanapun juga. Cuman ini masih alami banget. Jadi saya Google tadi apa ya daerah wisata di seputaran Cirebon gitu ya, yang alami, salah satunya ini. Gambarnya tadi bagus banget, gak tahu mereka ngambil gambarnya dari mana. Tapi ya bagus lah, saya gak komplain, bagus. Caranya ya nanti kita cari tahu. Ke arah sana gimana caranya? Apa? Ke arah sana gimana caranya? Ada jalannya. Ayo kita ikutin. Itu rupanya situnya, kita bisa kemari ya. Tadi kan kita ada di sana gitu loh. Terus tanya-tanya sama orang, ditunjukin jalan ke arah sini. Jadi kita bisa terus sini. Lumayan ada warung, saya bisa ngopi. Dari tadi saya nyari tempat kopi. Itulah. Baik itu, kita lihat-lihat ya. Nah inilah situ. Situ itu ya, kalau mungkin istilah orang Jawa Barat itu ada danau gitulah, danau kecil begitulah ya, begitu. Kita cari kopi. Yes. Rupanya Gunung Ciremai. Ini situ apa ini Bu tadi namanya? Patok. Situ Patok. Patok, saya pikir situs gedok dari itu. Ya udah untung ada warung di sini nih. Bu ada makanan apa, Bu? Yang bisa dimakan apa selain ini? Apa? Bisa dimakan semua. Buat makan ini apa tadi, lotek atau rujak atau apa kali? Apa? Lotek kasih lontong. Lotek kasih lontong. Ya, lotek kasih lontong biar ada di ganjel. Coba lotek kasih lontong, Bu. Bikin. Bikinlah. Masa di ini tadi udah habis berapa tadi? Udah habis 3 ini kan. Masa pakai lontong doang. Kurang dong. Ini lontongnya begini nih. Makanya pakai ini nih tadi nih.
Gunung Ciremai, Kuningan tuh di sana. Jadi kita nanti ke sana tuh. Itu patok dari tadi tak ingat-ingat situ apa. Gadok. Ada lagi kan ya? Ada enggak? Sedeng aja Bu, jangan terlalu pedes ya. Hei, banyak ayam. Kita ngopi di sana nanti. Depan tuh ada di sana di tadi Gunung Ciremai. Patok. Itu tuh apa sih danau ya Bu ya? Bikinan atau gimana nih? Danonya nih. Bikinan ya? Dari zaman Belanda, dari sungai apa? Sisa Garung. Cimanuk. Gitu. Situ kan dong. Patok. Telaga Remis. Itulah Telaga Remis ya. Keren. Cakep. Tempatnya bagus. Adem gitu ya. Ini saya suka ini tadi. Cuman sayangnya kita perhatiin jalan masuknya tadi itu loh. Nah itulah, kurang tertata ya jalan masuknya tadi. Kita lewat kampung-kampung gitu loh. Kampung-kampung dalam artian orang kampung tuh membangun mepet-mepet di pinggir jalan raya. Jadi itulah tipikal ngebangunnya di Indonesia itu. Kenapa harus ada jalan terus dia harus bikin bangunan di situ? Ya kan, harusnya kan harus ada jarak lah supaya indah. Ini seperasaan tadi kayak masuk langsung kampung, begitu mendekati ini dari hijau-hijau begini. Kita lihat lebih ke dalam ya. Telaga Remis. Ini keren banget loh ini. Ini cakep banget ya. Indah banget itu. Ya kan? Asri dingin. Kayak kolam ya. Kayak kolam. Cakep.
ya, ini mungkin pemandian gitu. Apa kita cari tahu ya, mungkin ada nih sejarahnya ini. Pemandian kerajaan zaman dahulu bisa aja ini. Kenapa namanya telaga gitu. Kalau aku lihat bukan seperti telaga ya. Telaga Remis. Seperti mata air gitu ya. Tapi kenapa namanya telaga? Mungkin di sebelahnya ada telaganya juga. Kita cari tahu. Nah, ada warung-warungnya juga akhirnya. Telaga yang ini. Ini telaga kalau ini. Tapi kayaknya nggak tahu besarnya seberapa. Telaga Remis. Cirebon. Cirebon apa Kuningan Mas ini Mas? Oh, dari Palembang juga ya. Ini Cirebon tadi saya lihat. Cirebon ini Bu. Oh, Kuningan. Udah masuk Kuningan. Masnya dari Palembang. Kesasar kemari ya. Hah? Lagi main. Oh iya tadi. Hah? Palembangnya di mana? Pelaju. Pelaju. Ya. Lumayan.
membingungkan kok di sini. Ini laganya kecil-kecil, terus banyak masuk ke perkampungan-perkampungan ya. Berarti kan penduduk di sini ini padat sekali gitu loh. Ini dia, kita sudah sampai di Telaga Herang. Tapi ya kayak pemancingan kalau saya bilang ya. Kita lihat agak mendekat ya. Tuh, Telaga Herang. Jadi apa ini kok perasaan kok kayak kolam pemancingan. Bukan kayak telaga, tapi ya inilah. Jadi kita ada di, tadi saya dari mana tadi? Lupa lagi tadi itu. Nah itu agak lumayan itu. Agak lumayan ya, alami. Itu di, ada di daerah Kuningan ya. Telaga Remis, baru saya turun. Saya ngelihat gunung-gunung, saya ikutin aja kok keramaian gitu. Tapi saya selalu melihat ke arah gunung. Dan di situ saya menemukan tempat ini. Tapi ya seperti ini. Kayak sudah bukan desanya terlalu rapat. Tidak seperti yang saya harapkan. Begitu, tapi Indonesia tetap indah. Kayak kolam ikan ya. Kayak kolam ikan. Ini telaga beneran bukan? Iya, telaga beneran. Ada ikan yang paling gede. Oh iya. Iya, enggak, saya lihat kok ini namanya telaga, tapi kok kecil banget gitu loh. Saya bayangan saya kan luas gitu, gede gitu ya. Oh, yang luas laut, iya betul. Samudra lagi menghubungkan pulau dan pulau. Kalau ini bagi mereka telaga juga, ini dibilang telaga ini. Ada ikannya ini, kalau saya bilang sih ini mah kolam ikan. Enggak dalam. Tapi ini alami kali ya. Alami. Enggak dalam ya? Dalam enggak? Semuanya ini enggak dalam. Dalamnya berapa meter? Di tengah. Oh, kalau di tengah 3-4 meter katanya. Pagi tuh danau katanya, danau kecil, Telaga Herang.